Barometer Informasi Terpercaya. Para bandar-bandar dan pelaku-pelaku semuanya yang merupakan jaringan beberapa lembaga pemasyarakatan yang ada di sekitar daerah Jawa Barat. Ya, ini adalah jaringan dari LP atau lapas. Ada 10 tersangka yang sudah berhasil kita amankan. Satu di antaranya telah dilakukan tindakan yang terukur dengan menembak salah satu pelaku. Ya. Pelaku inisial TR, umur sekitar 37 tahun, pada saat dilakukan pengembangan coba mengeluarkan sempinya, ya, senjata api rakitan yang coba diarahkan kepada petugas dengan tindakan terukur dan sesuai standar operasional prosedur yang ada, petugas melakukan penembakan terhadap yang bersangkutan dan mengakibatkan bersangkutan pada saat dibawa ke rumah sakit meninggal dunia. Ini berawal dari adanya laporan masyarakat, ya, laporan masyarakat terhadap ada pengedar narkotika di sekitar daerah Jalan Gunung Sari. Berhasil diamankan salah satu pelaku dengan inisial AS. Dari satu pelaku tersebut kemudian dikembangkan lagi oleh tim mengarah ke daerah Jawa Barat, ya, daerah Jawa Barat, daerah residen di sana, residen di daerah Bandung. Berhasil mengamankan lagi 3 orang pelaku. Inisialnya adalah MRM, DA dan juga IR alias Black. Ya, 3 orang pelaku dengan berhasil mengamankan beberapa barang bukti narkotika yang ada. Sementara itu lanjut dikembangkan oleh anggota, ternyata ini berkembang masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan yang ada di Bancil, Bandung. Ya, ada operator 2 di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut. Inisialnya adalah YSB dan AB. Satu inisial J. Setelah itu berkembang masuk ke dalam LP Garut, ya, Lapas Garut. Berhasil mengamankan YCL dan H. Ini adalah juga operator sama, dia adalah napi. Setelah itu oleh anggota dikembangkan lagi, berhasil mengamankan satu lagi tersangka TR di daerah Bandung. Awalnya di daerah Bandung diamankan, kemudian dia mengaku bahwa memang barang tersebut diambil di Jakarta. Pada saat dilakukan penggeledahan di daerah Jakarta, di daerah Bandung, kan, di daerah sekitar Cakung, ya, Jakarta Timur. Lapas itu jadi operator, ya. Bagaimana saran Polri terhadap lapas-lapas ini sehingga lapas tidak lagi menjadi operator? Kalau saya lihat hampir setiap penangkapan itu pasti lapas jadi apa? Apa sarannya gitu? Sebenarnya kita sudah berkoordinasi dengan teman-teman dari Menkumham, ya, dalam hal ini lapas, Dirjen Lapas. Ada beberapa kita secara berkolaborasi bersama-sama kita lakukan beberapa razia di tempat-tempat yang memang menjadikan ada beberapa para pelaku-pelaku narapidana yang lain, ya. Tetapi ini terus akan jadi bahan buat kami. Kami akan tetap berkoordinasi dengan teman-teman dari Dirjen Lapas dan hal ini untuk terus akan melaksanakan razia di dalam itu, karena memang mereka-mereka ini semuanya merupakan narapidana yang memang khusus di bidang narkoba. Ya, kita panjangkan di depan ada ekstasi, ada handphone dan ada timbangan, termasuk ganja dan sabu-sabu, termasuk juga ada CNP, termasuk juga ada beberapa timbangan untuk siap diedarkan. Tindakan tegas terukur sudah diambil, namun
saat perjalanan yang bersangkutan meninggal, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kabit Humas, saat ini untuk tersangka yang sudah diambil tindakan tegas terukur di Kramat Jati dan kami sudah berkoordinasi dengan untuk keluarganya. Jadi rekan-rekan bisa lihat jumlah barang bukti semuanya ada di depan dan semuanya.